Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Akarim. Dan kali ini gue mau mencoba map baru nih. Namanya itu map JIR ya, atau NJIR ya, atau apa ya. Namanya itu benar-benar ini. Ya, New Java Island Road ya, atau disingkat jadi JIR ya. Tapi ya gak kurang apa ya, kurang seru kalau kita gak nyebutin JIR ya, kayak gitu. Oke, menurut gua map ini wah mantap banget nih. Ini cocok banget untuk para player ETS ya, yang suka ngeblong ya, yang suka memacu kendaraannya di tol ya. Karena ini mapnya terdiri dari beberapa jadi ini nih ruas tol ya, dimulai dari kota Bekasi Barat, kemudian Tambun, Cikarang, Delta Mas, Karawang, Cikampek, sampai ujungnya itu yang ada di Pejagan ya. Nah, menurut gua mantap banget nih. Ini gue nyoba ya, kemarin nyoba dari Bekasi sampai Pejagan. Mantap banget. Dan tentunya banyak sekali apa ya, banyak banget, pokoknya bukan keanehan tapi banyak banget keseruan ya di map ini. Karena di map ini kita bisa ngeblong, kemudian bisa jalan santai juga, dan bisa kebut-kebutan, bisa balapan sama bus-bus yang lain, sama traffic yang lain ya. Tentunya kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Dan kali ini gue menggunakan bis pariwisata ya, Malika Trans ya. Dia seperti apa ya, dia sudah saya anggap seperti anak sendiri. Namanya Malika, yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Oke, dan gue ini pakai busnya EP4 ya. Dan ini udah gue edit untuk engine-nya, jadi bisa agak swoosh ya, karena untuk engine bawaan, untuk kecepatan bawaannya itu mentok di kecepatan 140-an kalau nggak salah ya. Dan ini bisa lebih ya. Oke, kita langsung berangkat. Dan untuk EP4-nya dari Mas Husni ya, statusnya sell. Dan untuk map-nya ya, map JIR ya, ini statusnya free ya. Monggo, kalian yang belum mendapatkan map JIR ini, silakan kalian bisa download di grup Facebook-nya ya. Dan ini dari Mas Muhammad Reza Fahlevi. Ini mantap banget loh Mas, ini bisa mengobati rasa kangen saya kalau nggak berangkat ke Jakarta ya. Mantap ya. Ini ujungnya ada di Pejagan. Oke, kita kayaknya ini trafiknya kurang rame nih. Oke, kita tambahin dulu trafik ini. Oke, trafik mana? Oh iya, pantesan. Kita pakai di satu aja ya, karena untuk traffic ini lagi. Untuk trafficnya gue masih pakai traffic pack yang V5 dari Mas Yuli Indrayana dan Modi RT ya. Jadi kalau kita pasang di satu aja ini udah rame banget pokoknya. Dan bisa ngebut-ngebut. Tapi ya beda lagi kalau umpamanya gue udah editor si seperti ini, mungkin yang lainnya nggak terlalu ngebut. Tapi menurut gue ya segini juga udah ngebut ya, hebat, best pokoknya. Dan buat kalian yang penakut nih, gak disarankan menggunakan map yang versi yang horror ya. Misalkan pakai map yang versi yang non horror, karena di tengah-tengah nanti ada sesuatu ya. Wow. Wush. Apa tuh? Kok ada pohon ya? Oh ya, ini gua masih pakai versi yang pertama ya, belum yang updatean yang baru tadi. Belum sempet gua ini pasangkan. Ini mentul-mentul ini. Ini suspensinya terlalu empuk ya. Dan untuk speednya, kalian lihat sendiri berapa tuh. Agak nge-lag ini ya. Trafiknya kebanyakan jadi nge-lag. Buset. Ini trafiknya kebanyakan kali ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini mantap banget nih. Jadi untuk trafiknya rame, tuh ada Zenru. Untuk grafik, gua masih menggunakan Oxygen Gold ya dari Mas Gilang Wisnu. Statusnya sama, sell. Ini
efek dari trafiknya karena terlalu ramai. Paling keren. Mantep ya. Ini udah diedit. Apa ya? Ini mungkin terlalu berambisi untuk menambah kecepatannya. Jadi bisa. Ya kayak gini, mentul-mentul. Karena suspensi ini cukup banget ya untuk FM4 nya. Gak bisa belok ke dadak, belok ke dadak bahaya nih. Ada suara kreket-kreketnya ya kalau kita di kecepatan 140-an. Kalau melebihi itu nggak ada suara kreket-kreketnya. Ini mode artinya juga mantep. Jadi itu suas ya. Belah. Apaan sih? Nggak tahu nih. Walah. Pada nggak bisa ngebut soalnya rame, asli rame banget nih. Oke. Kita coba di 0,8 aja ya untuk trafficnya. Kita udah turunin di 0,8 karena untuk satu tuh udah rame ya, maksimal dua ini satu aja udah rame kayak gini, apalagi kalau dua ya. Malah kita trans ya, ini booster cepat nih ya, speednya 180, 190, 97, 200, wis 204, 206, 209 coy, 213, terus 200 km. Aduh, bisa ini gua kalau bawa mobil gini terbang. Tapi ini udah nyampe paling mana nih? Ini udah nyampe gerbang tol paling mana? Kita masuk gerbang tol dulu. Nah, dan di sini ada masuk. Oke. Mantap ya. Ini agak gerimis sedikit. Ini mantap nih, asli mantap buat memacu kendaraan ya di tol. Ini mantap banget pokoknya. Ini agak rame nih trafiknya. Ya, enak banget ya. Ini yang di sini apa? L300 ini ngapain coba? Oke, kita coba lewat bahu jalan. Udah lama nih gua juga gak kesini, gak lewat jalur ini. Tapi di realnya ya, di realnya, di nyatanya, di aslinya. Udah lama. Lama banget, berapa bulan? Is. Ini kendaraan di depan ngurangi kecepatan karena yang di depannya itu ikut apa namanya? Ikut ngurangi kecepatan. Dia mau belok ke kiri. Dia memang seperti ini ya untuk suasana di daerah Trans Jawa atau apa ya? Apalagi kalau paling mana? Balik ya, kok boleh mana? Wow, kok ada orang? Oke, orang ngapain tuh? Juga itu ngapain juga tuh yang aduh. Mobil merah itu bukannya pelan itu di sebelah kiri, ini malah di sebelah kanan. Tunggu. Ini kan? Oh, itu.
suaranya itu loh, suaranya yang bikin. Kalau bentuk-bentukannya sih ini nah kalau bentuk-bentukannya ya menurut gua biasa aja, mungkin nggak terlalu seram atau apa ya, tapi mungkin itu dari suaranya. Suaranya itu yang bikin lumayan nih, apalagi sekarang gua recordnya itu malam-malam ya. Ini kalau nggak salah berapa jam berapa? Oh, jam 12 malam. Itu suara yang bikin merinding coy. Asli itu yang bikin merinding. Kalau dari bentukannya sih biasa ya. Dan itu banyak juga kemarin yang bilang ya, mungkin agak kurang setuju ya, mungkin karena mereka itu serem atau apa. Tapi apa ya? Sekarang udah dibagi menjadi dua versi, yang horor dan non horor ya. Oke. Dan apa ya? Gak bisa lagi nih. Gak bisa maju lagi nih. Ini mana nggak ada rest areanya? Ini terlalu empuk nih kalau gua paksain ini. Waduh, sebisa amsyong nih. Oh, gua antre nih. Tapi itu ada apa ya? Tadi ada dekat batu. Ya, gua juga nggak tahu. Mungkin mitosnya ya. Ada mitosnya juga. Konon katanya batunya itu nggak bisa dipindah, tapi nggak tahu itu. Tapi itu di versi aslinya ya, di realnya. Ini gue dari tadi pakai bahu jalan terus. Waduh. Oke, kita berhenti di sini dulu deh. Udah malam juga. Oke. Oke, itu tadi scan dari gua di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan nanti gua akan pokoknya akan coba mereview di Mekjir ini. Mekjir ya, Mekjir NJIR ya, New Island NJIR New Java, Java ya, bukan Java. New Java Island Road ya, atau Mekjir ya. Oke, dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, next video pokoknya kita bakal bahas yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.